Yo, halo. Yo, halo. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 7 Januari, dan hari sekian lockdown di Eropa. Nah, hari ini saya akan belanja keluar di tahun 2021. Untuknya kalau keluar jangan lupa membawa masker. Oke, teman-teman, karena di sini sedang dingin, makanya harus pakai jaket dan topi semuanya. Oke. Cuaca yang lagi pas meskipun dingin, tetapi ada cahaya matahari yang menyinari. Meskipun kalau di musim sekarang udah Januari seperti ini, cahaya matahari itu hanya sebagai hiasan di kedinginan saja. Enak sekali untuk bersepeda. Ini adalah model-model rumah ya, rumah-rumah yang ada di Eropa. Modelnya sudah seperti ini. Yang jelas bersih. Kalau menurut saya sih bersih sih. Jalan-jalannya juga. Itu adalah perlintasan kereta. Iya, bisa dilihat kan itu tutup semua, tutup. Gak ada aktivitas ya. Ini adalah salah satu gini untuk beton. Jadinya seperti itu ya. Contoh-contoh bahan yang dijual, barang yang dijual. Di sini otomatis. Enggak ada penjaganya. Perlintasan kereta ya, perlintasan kereta. Jadi ini akan otomatis menyala. Enggak tahu sampai berapa meter ya. Nah itu tulisannya Poser Vlak. Nah ternyata yang lewat adalah kereta Metrans. Ini adalah ngangkut peti kemas. Wih, kosong. Kosong wong. Buset. Ini serentak di Eropa sejak Desember. Enggak ada aktivitas perekonomian. Enggak bawa barang apa-apa. Tumben ini. Langit Eropa. Berapa meter ini, Wong? Oh, ini. Baru isi 2, 3, 4. Oh, ini baru isi nih. Tapi enggak tahu itu kosong apa berisi ya. Nah, udah habis. Tunggu sampai mati ya, tunggu sampai mati. Nah, udah mati. Yuk. Sekarang ini kita bisa nyebrang. Ini adalah tempat di mana saya biasanya belanja di Lidl. Tapi hari ini saya tidak berbelanja di Lidl. Yang buka cuman gini ini ya. Wah, ada mobil.
kalau pagi sampai jam 11 siang itu hanya untuk orang-orang yang umurnya 50 tahun ke atas. Jam 11 lebih bisa digunakan untuk orang-orang yang masih muda, umurnya di bawah 50 lah. Hari ini situasinya cukup bagus. Nah, ini adalah parkir. Di sini itu tidak ada juru parkir. Kalau parkir, kalian tinggal mengisi ini. Nah, seperti ini. Parkir. Tinggal dimasukin. Seperti itu. Itu ada jam-jamnya, itu harganya. Di sini tertib ya, Wong. Ya, seperti itu ya. Itu orang-orang lagi mengantri bis. Kan kelihatan tuh. Di sini lagi mengantri bis. Kebetulan saya sedang naik sepeda. Ya. Nah, di sebelah sana, ada yang warna kuning itu Slovan. Itu adalah pom bensin di sini, salah satu pom bensin. Kalau keluar kita wajib menggunakan masker ya, Wong. Wajib. Nah, ini adalah untuk tempelan-tempelan baliho. Pianoce. Wih, langitnya, Wong, serem. Ini ada orang bawa kereta bayi. Pasti ada bayinya. See ya. Sana adalah untuk ganti ban. Di sana adalah tempat pencucian mobil. Di sana adalah tempat untuk mencuci mobil. Nah, di sana itu adalah tempat untuk mencuci mobil. Di sana itu adalah tempat untuk mencuci mobil. Tapi nyuci mobilnya nyuci sendiri ya, Wong. Enggak ada siapa. Jadi kita tinggal masukin uang aja sana. Situasi sebenarnya seperti ini ya. Ya, ini adalah hasil perburuan untuk hari ini. Dua kresek ya. Keripik, ini ada keripik. Terus ini ciki ya, di Indonesia namanya ciki. Terus aku tadi beli ini tempe. Tempenya cuma segini, Bu.
tempenya seukurannya segini ya, tempenya segini. Kalau sama HP ya hampir sama lah, sama HP ya, hampir sama sama HP. Ini harganya 1 euro 99, 1 euro 99, 1 euro itu 17 ribuan. Nah ini aku tadi ya juga beli tahu, tofu ya, bisa lihat nih. Nah tahunya ya sama lah, sama masih gedean HP lagi. Ini harganya tadi hampir 1 euro. Setelah itu, nah aku tadi ketemu nih capar-capar, wong Jawa capar bilang 200 gram itu 1 euro 69 atau berapa tadi, lupa aku namanya. Namanya itu Kliki Mungu, gak ngerti ya gue ngopo ini. Pokoknya ngono. Nah, ini tomat nih, tomat cherry namanya, tomat cherry 500 gram 1 euro 39 tadi. Tapi lucu ada tentengannya ya, tomat cherry kecil, enak itu buat sambal. Nah terus ini kayak gini loh, langsung diikat gini. Harganya berapa aku lupa tadi. Nah ini kesukaanku juga nih, enak nih. Nah ini ada olive oil extra virgin olive oil, ini bagus nih, biasanya pakai untuk oseng-oseng ya. Kaiser Franz Josef eksklusif, ini 500 ml. Stok oseng-oseng. Nah ini telur nih, telur nih kemasannya kayak gini ya, terus ada tanggalnya. Ini yang ukuran M, isi 10 ini, ini isi 10. Ada yang isi 6, ada yang isi ini juga 15. Nah ini ada wortelnya 0,14 sen, jadi 1 euro itu adalah 17 ribu. Nah ini kubis nih, kubis segini 0,50 sen, 0,55. Kubis ini jenenge nganu kapusta bela. Nah ini flora original omega 3 dan 6 yohui. Jadi pokoknya inti ini untuk aku mau bikin kan roti bakar seperti itu. Siapa lagi? Nah ini buah kaki. Kalau di Indonesia aku nggak tahu ya, nggak pernah lihat buah kaki ini, namanya pernah aku searching itu namanya buah kesemek atau apa gitu. Nah ini cornet. Kalau di Indonesia namanya cornet beef. Citron. Jeruk. Nah ini juga nih. Ini nggak pernah lihat aku di Indonesia ya. Namanya adalah Ring Loti Temeve 0,62 sen. Cuma 2 wong. Ini hanya untuk tester nih. Nah, terus ini tuna. Ini nganu ini sarden, tapi enggak ada tulangnya ya wong ya. Langsung daging tok, tapi ini yang enggak isi, bukan in oil nih. Nah terus ini ayam 1 bungkul. Ini nggak ada cekernya, nggak ada leher yo,
kalau di sini nih. Kepala gak ada ya. Itu 1 kilo 0,45, 1 euro 45 itu per kilo. Ini beratnya 1 kilo 62. Jadi 2 euro 36. Begini satu bungkul ini yo. Banyak stok makanan. Nah, kebetulan ini tadi aku beli ini, teri. Akhirnya sorry pakai tangan kiri ya, karena tangan kanan pegang kamera. Akhirnya aku makan teri. Teri wong. Ih, ini pakai sambal ini mantep betul nih. Teri ini namanya ini wong. Gak ngerti ya, Pak. Wis pokoke ngono lah. Ini aku gak tahu harganya berapa ya. 3 euro mungkin. Karena aku tinggal ambil-ambil doang. Ya. Dan belanjaan hari ini berapa nih? Nah, ini 26 nih. 26 euro 16 sen. DPH nih segini, Bu. 3 euro 80 DPH nih. Lumayan kan? DPH-nya. Nah, itu dikali 26 euro 16 sen kali 17.000. Nah, segitu dah hari ini berbelanja nih. Gitu. Yuk. Ini cuman sekedar informasi bagi teman-teman. Ini biasanya digunakan selama 1 minggu ya, Bang. Oke dah. Pokoknya salam sehat selalu untuk Indonesia tercinta. Oke. Ciao.